Babin Kamtibmas Kelurahan Senen Bribka Marzuki turun ke lapangan untuk secara langsung memonitoring kegiatan operasi tangkap tangan terkait membuang sampah sembarangan di areal terminal bus. Hal ini sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2013. Dalam kegiatan operasi tangkap tangan, Bribka Marzuki sedikitnya mendapati 13 orang yang membuang sampah sembarangan di areal terminal Senen. Selanjutnya Bribka Marzuki memberikan tindakan denda dan himbauan oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Bribka Marzuki, Tribrata TV. Salam Tribrata. Atau salam menangkap. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf.